Kawin 2023 dibuka. Saya bersyukur sekali hari ini saya berada di Telkom University bersama dengan sekitar 1.300 OSIS se-Jawa Barat ya, dalam forum OSIS Jawa Barat menggemakan semangat untuk melakukan upgrading diri ya, agar mereka menjadi anak-anak yang mandiri dalam entrepreneurship gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang menarik bahwa karena Jawa Barat ini sangat concern terkait dengan pelindungan anak khususnya para siswa, maka hadirnya Stopper Jabar. Ini Stopper Jabar sebuah aplikasi di mana anak-anak yang mengalami perundungan mereka bisa melaporkan dengan tenang gitu ya, karena akan langsung di follow up dengan cepat gitu. Nah pada hari ini sekitar 1.300 anak ini menggemakan deklarasi tersebut bahwa mereka akan saling menjaga, kemudian juga mereka akan menolak perundungan karena ini saat ini menjadi sesuatu yang muncul ke permukaan dengan sangat luar biasa gitu ya, sehingga kita harus saling menjaga. Jadi saya apresiasi kepada Telkom University termasuk juga jejaring dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat termasuk juga FOJB, karena apa? Mereka adalah leader-leader di sekolah masing-masing sehingga mereka bisa mampu untuk menjadi pelopor dan pelapor juga gitu di sekolah masing-masing. University Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya. Berikan tepuk tangan lagi teman-teman semuanya.